good people, ikut aku yuk kita bikin Sukotento Beach. Nah, ini untuk bahan-bahannya ya. Pertama, masak beras dengan air bunga telang. Kupas bawang merah dan bawang putih. Setelah itu, bersihkan tangkai cabai. Lalu, potong bawang merah, bawang putih, dan cabai. Agar memudahkan pada saat diulek ya. Potong. Ulek cabai terlebih dahulu ya. Setelah setengah halus, tambahkan garam. Kemudian, masukkan bawang, lalu ulek hingga halus. Dan setelah halus, tambahkan tomat dan gula. Lalu, ulek kembali hingga bumbu halus. Potong tempe dengan ukuran dadu. Setelah itu, masukkan tempe ke dalam bumbu merah, lalu ulek kembali. Tambahkan ikan tongkol, lalu ulek kembali hingga semua tercampur rata dan halus. Panaskan sedikit minyak. Masukkan tempe tongkol bumbu merah dan masak hingga matang. Kupas wortel dan potong memanjang seperti yang ada di video ya. Ambil setengah lembar nori, lalu letakkan nasi di atasnya. Kemudian tekan-tekan nasi hingga menempel pada nori. Masukkan tempe tongkol bumbu merah. Kemudian tekan-tekan kembali hingga semua merekat. Tambahkan mayones di sudut sushi. Kemudian tambahkan wortel di atasnya. Dan bentuk sushi hingga menyerupai cone. Untuk langkah-langkah membentuknya seperti di video ya. Lalu tambahkan tempe tongkol bumbu merah sebagai topping. And yes, Sukotento Beach kita sudah jadi. Lucu banget ya bentuknya, warnanya juga cantik banget. Dan rasanya gak kalah enak loh. Nah, sekarang aku mau cobain nih. Dan ternyata bener loh, enak banget rasanya. Nah, biaya membuatnya cuma 28.000 loh. Dan ini manfaatnya.